Sebuah momen unik seekor gajah menjadi pengerek bendera dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di Pekanbaru, Riau. Dalam video tersebut, nampak seekor gajah ditunggangi seorang pria berbaju merah. Gajah itu berdiri di hadapan sebuah tiang bendera. Kemudian petugas upacara lainnya membentangkan bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya terdengar. Tak disangka-sangka, ternyata gajah itu bertugas sebagai pengerek bendera. Hewan bertubuh besar itu mengerek bendera merah putih menggunakan belalainya. Tidak hanya itu, gajah itu berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan tepat waktu. Peristiwa itu terjadi di halaman-halaman kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA, Riau. Pekanbaru, Kamis, 17 Agustus 2023, gajah yang menjadi pengerek bendera itu bernama Vera. Selain Vera ada pula tiga gajah lain yang ada dalam upacara tersebut bernama Bankin dan Indah. Ketiga gajah itu berasal dari Pusat Konservasi Gajah Minas. PLH Kepala BBKSDA Riau Hartono menyampaikan bahwa pihaknya ingin melibatkan satwa dalam upacara tersebut sehingga menghadirkan gajah. Hartono berharap kehadiran gajah-gajah itu menjadi sebuah sarana edukasi bagi masyarakat di Riau, terlebih, gajah adalah satwa yang dilindungi dan bukan hama. Selamat pagi Tribuners, bersama saya wartawan Tribun Baru Tio Rizky melaporkan dari kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Bukan baru. Dan dapat saksikan Tribuners saat ini tengah berlangsung upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru. Dan uniknya yang menjadi penggerak bendera adalah gajah-gajah Sumatera. Ada tiga gajah Sumatera di sini yang ikut dalam upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dapat saksikan Tribuners, upacara berlangsung lancar di halaman kantor BBKSDA Riau dan para peserta upacara menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Menghuni kain cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan inilah tiga ekor gajah Sumatera yang ikut dalam upacara bendera di kantor ini Tribuners. Dan dapat disaksikan para mahkotnya juga menggunakan pakaian adat merah dan putih. Baik Tribuners, inilah gajah-gajah Sumatera yang ikut dalam upacara kemerdekaan ke-78 BBKSDA Riau. Saat ini upacara masih berlangsung, namun pengibaran bendera telah selesai dilakukan. Sebelumnya gajah-gajah ini merupakan gajah latih dari Pusat Latihan Gajah Minas. Dan salah satu gajah ini menjadi di penggerek bendera merah putih. Baik Tribuner, saya Tio Rizky melaporkan dari halaman kantor Balai Besar SDA Riau. Selamat pagi dan salam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!